Memangnya kenapa? Bukan aku, tapi mereka. Aku hanya mencampur beberapa warna cat. Aku hanya mau buat warna ungu. Karena kan ada warna ungu dalam pelanginya, Bu. Jadi, aku minta ibu belikan cat baru untuk kami. Apa? Cat ungu apa? Kau kan kakaknya mereka, harusnya kau hentikan mereka. Ibu hanya pergi ke kamar mandi sebentar, tapi kau malah buat ulah seperti itu. Aku tidak suka ibu. Lebih tidak suka dari kemarin. Kau bilang apa? Cowok jadu, kau kan tahu seharusnya kau membantu adik-adikmu untuk mandi. Tunggu dulu sebentar, kau mandikan dia juga. Ya ampun, aku capek sekali. Sudah selesai kan? Sekarang aku mau istirahat dulu. Sama sekali belum boleh. Bereskan bagian ini juga. Tidak mau. Kenapa aku yang bersihkan? Pokoknya lakukan saja apa yang ibu bilang. Kakak, apa mau kami bantu? Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja. Tidak perlu. Kalian kan baru saja mandi dan sudah bersih. Nanti kalian kena cat lagi. Biarkan saja kakak yang membersihkannya. Ya, pemirsa. Kita lihat adegan yang berikut. Ini lucu sekali. Ya, setelah yang ini, kita akan lihat adegan yang lucu-lucu lagi. Bagaimana, pemirsa? Ini lucu sekali, bukan? Apa? Baby tidak ada? Apa saja yang kau lakukan di sini? Oh, tadi, aku benar-benar sibuk membersihkan lantainya. Cepat cari adikmu sekarang juga! Baby, kau di mana? Kakak sedang apa? Coba lihat ini. Ada ayam. Hey, dia di sana. Hey, Choi Sung-gi. Kenapa pergi tidak beritahu kakak? Dasar anak nakal. Baby, kau di mana? Baby! Ibu, bagaimana ini? Baby tidak ketemu. Syukurlah sudah ketemu. Hei, Choi Sung-gi, enak sekali kau tidur. Biarkan saja. Aku belum pernah lihat ibu begitu. Baby tidak ada di mana-mana. Pekerjaan ayah lebih penting dari anaknya. Cepat pulang sekarang. Bahkan saat acara 1+1 selesai, ibu tidak sampai begitu. Apa ibu akan begitu juga kalau aku yang hilang? Karena baby sudah lapar. Iya, ibu, aku datang. Ayo. Selamat ulang tahun, baby. Selamat ulang tahun. Wah, benar-benar tidak masuk akal. Aku hanya dapat semangkuk jang-jang neon saat ulang tahun. Benarkah kau hanya dapat itu saja? Wah, aku dapat udang goreng. Jadu, cepat ambil air untuk adikmu, dia mau minum. Ayo cepat sana ambilkan. Sudahlah Bu, nanti saja. Biarkan Jadu makan dulu. Oh iya? Jadi bagaimana kalau sekarang ayah yang ambil saja? Jadu, apa yang kau lakukan? Ibu menyuruhmu kan? Jadi sekarang cepat ambil airnya, ayo. Ayah! Rasanya enak. Kakak,
Aku mau gula kapas juga. Kakak, balanya juga. Aku bukan pembantu kalian. Ambil airnya dulu, lalu beli yang diminta. Rasanya benar-benar menyebalkan. Aku kan bukan pembantu. Kalau tahu begini, aku lebih baik di rumah saja dengan Durungji. Hai, Jadul! Jinji! Sahabat yang keren. Ternyata kau sama seperti aku. Apa? Aku kira keluargamu tidak seperti keluargaku. Tapi kenapa kau bawa itu? Jadi kau Minji juga... Tadi kau bilang kau mau ke toilet. Tapi kenapa sekarang kau ada di sini? Tidak, aku cuma... Apa kabar? Ada apa, Minji? Kakak sudah bilang jangan buat kami khawatir. Wah, putri kecil kami. Kenapa? Aku bisa ambil air sendiri. Kenapa aku harus minta tolong pada kalian? Aduh, manis sekali. Putri kecil kami. Hentikan ini, aku tidak suka kalian. Minji, kami minta maaf. Hey, kami tidak akan begini lagi. Hey. Dada, Minji. Padahal umur kami sama, tapi Minji hidup seperti putri, sementara aku seperti pembantu. Apa? Hah? Terlalu, padahal kan aku bawa air. Aku kan masih anak-anak juga. Aku bukan hanya kakaknya Minji dan Baby. Aku anak perempuan umur 10 tahun, Jojado. Iya, aku tahu. Aku mau naik yang itu. Ibu, aku mau itu. Oh, hati-hati ya. Baiklah, aku mau main di sini sebentar. Ini menyenangkan. Asik. Ayo. Untuk satu anak ya. Cowok jaduh. Ibu bilang uangnya jangan dihabiskan. Terima kasih. Aku bayar atau tidak ya? Wah, aku tidak bisa main lagi. Tapi rasanya senang sekali. Ibu, ayah, kalian di mana? Mimi, Baby, mereka meninggalkan. Ibu! Dengar nak, berhenti menangis dan keluarlah. Kami akan carikan ayah dan ibumu. Kita hampiri saja dia. Jangan coba-coba pikirkan itu. Tidak ada cara lain. Ayo kita tarik dia keluar. Kami informasikan, tolong ke pusat informasi di gerbang utama. Ibu! Bagaimana ya? Tidak perlu, Paman. Kau tidak perlu buru-buru mencari orang tuaku. Jadi ini gratis ya? Seharusnya kau beritahu aku dari tadi. Kau pikir kau di mana? Ini bukan taman hiburan. Jadu, benar-benar. Tenang. Hei, kau kenapa menangis? Banyak makanan yang bisa dimakan. Kau tidak perlu menangis. Coba lihat ini. Ini keren kan? Pemenang dari pertunjukan bakat ini adalah... Permisi, Paman. Aku rasa aku akan segera bertemu ibuku. Huh?
pemenang acara hari ini, Nona Jadu Choi. Kami hadiahkan mesin cuci yang baru. Maafkan aku, Pak. Tapi aku tidak akan terima hadiahnya. Apa? Aku anak hilang yang tidak punya pengasuh. Aku akan sumbangkan mesin cuci baru ini pada yang lebih membutuhkan. Jangan! Ya ampun, Jadu. Ibu sayang padamu. Akhirnya ibu menemukan anak ibu yang berharga. Oh, sayangku, sayangku. Ibu, aku di sebelah sini. Baiklah, kau tidak akan kehilangan ibu dan ayahmu lagi ya. Ya, ya, terima kasih, Pak. Baik semuanya, senyum yang lebar. Satu, dua, tiga.